akan menerima kalau mereka insaf. Kita akan terima kalau mereka sadar, tapi bukan dalam bentuk negosiasi. Tidak ada negosiasi antara pemerintah dengan kelompok seperti ini. Ini yang nggak bisa. Ya. Bahwa mereka tidak setara dengan pemerintah sah Republik Indonesia. Ya. Tapi mereka adalah kelompok-kelompok sesat yang harus kita sadarkan. Kalau sadar, syukur. Ya, masalah-masalah di Aceh, masalah di Kalimantan, ya, di Ambon, di Papua sendiri, di tim-tim, ya, itu kalau sudah kekuatan bersenjata, ya, itu sudah merasa hero, merasa hebat. Ya. Kalau mereka sadar, syukur. Tapi kalau tidak, ya memang dilawan dengan senjata dan undang-undang membolehkan.